hidup saya ini susah. Betul, saya boleh melawak, saya boleh. Tak ada apa-apa, kerana saya fatawakal Allah. Tawakal. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, tak dapat. Masuk penjara, okey. Marah lawan, lawan juga, bagaimana? Duduk berapa tahun, berapa tahun penjara? Dekat 11 tahun. 11 tahun dalam penjara. Dekat. Depa duduk seminggu tak sampai. Sakit perut, sakit lutut, sakit ni. Baru hantau. Karma, karma hutau. Dulu saya nak bagi tahu betul-betul saya tak mau dendam. Tak apa. Kalau dia sakit, doktor kata sakit, biar ambil bagi perubatan. Jangan kita dera. Tak ada, saya tak ada masalah tu. Tapi masa dulu saya masuk, masa Mahathir masuk, saya lempang mana? Lempang atas lantai. Saya kena pukul dulu ni, lebam mata, pecah mulut ni, gigi, mata, telinga. Telinga masa tu 40% pendengaran hilang. Baik. Letak tidur mana? Tidur atas lantai. Pangkin simen. Masa Mahathir. Masa Najib. Lempang atas lantai juga. Sampailah doktor-doktor jumpa. Masa 2015 dia kata-kata Ish. Tusi dengan umuk dia, dengan pinggang dia, bagilah kati. Tu baru dapat. Najib terus dapat kati. Tak apa. Tu pun tak mudah. Penjara. Ya. Aku tahu. Amar Pati. Baik. Jadi sudah. Saya sebut ni bukan kata nak banding. Sebab orang sebut. Orang UMNO ni dia kata, oh, apa beza? UMNO apa salah? Dia rasuah. Bapak, hang. Hang tak baca ke kes? Yang ni di kes Najib, 42 juta masuk akaun. Dia terima. Terang, bagi pula ke orang. Bagi belanja. Beli subang, beli rantai. Aku beli apa ke Azizah? Kemana 26 bilion dunia Arab bagi masuk akaun. Clear kes. Masuk. Saya ada kata sebab rasuah. Rasuah apa? Saya bertakap dengan polis. Apa dah kes? Saya kata jangan gempar-gempar. Dan janganlah pukul budak tu. Terui. Anwar, salah guna kuasa. Rasuah. Rasuah. Betul. Dia kata apa? Dah guna betul-betul. Masalah. Tak ada. Saya pergi jantan. Saya pergi betina. Saya hari tu balik corot kunti dong. Saya kata abang saya bunyi lembu belakang tu. Saya kata jaga baik lembu tu biar baik jauh sikit. Pasal depa dah tuduh aku jantan dah, betina dah. Baik lembu pulalah. Haram jadah semua. Puan ni, tak ada mudah. Tapi boleh bercakap iya. Ini Anwar. Boleh pergi rehab center Ceras. Pasal Pak Najib tak boleh pergi. Dia nak pergi hak dia, dia pergi. Saya tak komen pun. Tapi bila dia banding dengan saya, tak kenal lah. Saya masuk ke rehab center bila? 10 tahun lebih dalam penjara duduk seorang-seorang. Ya. Cakap dengan siapa? Lipas nyamuk tikui. Tak ada. Boleh bercakap mudah-mudah. Pergi mahkamah baru dia jumpa Azizah. Itu yang sayang Azizah terlebih tu. Jangan jumpa. Tu memang ceramah pula. Malah dia tak jumpa lagi. Malam Jumaat pun tak ada. Dia ada di Siam. Bangkok. Jumpa Perdana Menteri. Anwar siapa? Ahli parlemen ni je. Tapi pi Bangkok semalam je. Jumpa siapa? Pakar ekonomi. Tokoh-tokoh perniagaan besar. Malam, timbalan Perdana Menteri. Rai saya makan. Esoknya, pemangku Perdana Menteri jumpa saya. Bukan. Kerana dia tahu saya ada hubungan dan dukungan daripada rakyat Malaysia. Dia tahu walaupun tak ada jawatan. Dan dia tahu agak saya lah. Tak lama dah, insyaAllah. Baik, satu perkara lagi. Mengapa saya masuk rehab? Rehab ni maknanya pemulihan. Ya? Sebab saya ada bedah ni. Bedah apa ni? Bau. Baik, saya nak test je tahu bau tu. Ni dada lain. Yang you sebut dada. Saya kata ni dada. Dada ni. Orang mengaji sekolah mana? Baik. Jadi lepas bedah ni, lepas bedah di HKL, baru pergi rehab center. Baik. Lepas kelulut, tak apalah. Jadi janganlah bandingkan. Oh, dia lepas bedah. Bedah besar ni. Baru. Tapi kerana ada beberapa kelemahan, bila saya keluar, Tayyip Erdogan, Presiden Turki, jemput saya ke
Istanbul. Hmm? Bila sampai Istanbul, dia suruh cek. Saya kata, saya okey. Dia kata, cek. Saya pun cek. Ya, nanti yang besar ni dengan Tayyip Erdogan. Bila cek, doktor kata ni pinggang kena repair sikit lagi. Ya, yang baru ni kena bubuh besi dalam titanium. Macam Superman. Okay. Iron Man. Jadi, buat. Sudah saya duduk, duduk hospital tu. Empat kali dia mai. Presiden Turki. Presiden. Empat kali mai tengok saya di hospital. Mana nak cari sahabat macam tu? Empat kali dia mai tengok hospital. Hari dia tak boleh mai suruh anak dia pergi. Tak boleh anak dia, menantu dia pergi tengok. Kerana itu kasih persahabatan kita. Jadi bila saya pergi jumpa dia baru ni dalam 3 minggu, sebulan sudah saya pergi lagi. Bila saya pergi suruh angkat tangan. Kiri, kanan, gila tengok. Wah, dia dah tengok, dia dah doktor Turki nombor satu kata dia. Jadi buat tu dengan selalunya kalau orang berumur, bedah ni bubur besi, dia boleh angkat tapi tidak 100%. Tapi alhamdulillah perubatan di Turki itu begitu tinggi dan alhamdulillah saya boleh. Berapa kali nak buat? 10 kali. Jadi, alhamdulillah. Pinggang pun dibuat sekali lagi. Jadi dua-dua pembedahan. Jadi orang yang tahu-tahu, hang fitnah lah banyak mana pun. Kalau orang yang boleh fikir, dia boleh pilih. Ya. Di sini malangnya ada setengah orang di kampung dengan Maki Hamun, UMNO dan PAS ni saya ditolak. Tak apa. Tapi orang fikir. Ya. Saya kata mungkin Ustaz Hadi kata macam-macam. Tapi siapa yang tengok masa saya sakit? Syekh Yusuf Khardawi. Ya. Dari Qatar, Doha, dia pergi ke Turki tengok saya masa itu baru bedah. Yang ini Syekh Rashid Banusi. Ya. Ini aku kata Tayyip Erdogan. Oh, yang ini ni Maulana daripada Kerala. Minggu depan ni minggu saya kena pergi sehari di Kerala. Maulana Grand Mufti, mufti utama India, nama dia Syekh Abdul Bakar. Tadi jumpa Tok Guru Aziz. Dia bagi tahu dia hormat sangat dengan Tok Guru ni. Ini Syekh Abu Bakar. Dia jemput saya pergi Kerala, jadi saya tak boleh elak, saya nak pergi sehari. Boleh lah? Apa bayang? Baik, dia jemput saya sangat, jadi saya pun kena pergi. Kerana dia nak buat 10,000 orang akan ada di perkarangan masjid itu, dan dia nak buat doa dan selawat khas. Itu alhamdulillah saya Abu Bakar. Nanti mungkin saya bagi tahu waktu supaya kita pun boleh buat sama doa. Alhamdulillah. Ya. Ya, ini ada lagi lah bapa-bapa ni, ulama daripada Turki. Ini ulama daripada ini Australia, mufti Australia. Dahlah saja kebetulan gambar tu ada cerita bila kena. Baik. Khulasah dia apa? Penutup dia apa? Tolonglah buat kerja. Kita nak menang. DAP, amanah tu dengan kita. Ya. Sebagai satu pasukan, kita kena perkuat. Nak lawan puak ni duit banyak. Duit banyak. Tapi insya-Allah kita boleh buat. Baik. Reformasi. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.